Inilah kawasan Kalijodo, bekas lokasi prostitusi yang belum lama ini ditertibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun tahukah Anda, jauh sebelum kemunculan lokasi prostitusi di Kalijodo, bisnis prostitusi di ibu kota telah lama ada. Bahkan sama tuanya dengan umur kota Jakarta. Bersama saya Marcia Nagita, saya akan mengajak Anda untuk melihat masa kini melalui kacamata masa lalu mengenai bagaimana sejarah panjang kemunculan dan praktik prostitusi di kota Jakarta. Inilah dia, flashback. Sejarah panjang kemunculan bisnis prostitusi di Jakarta telah ada jauh sebelum kota yang dulu pernah disebut sebagai Batavia ini didirikan. Catatan tertua tentang dunia prostitusi di wilayah ini dimulai sejak zaman kedatangan orang-orang Portugis di beberapa kawasan pantai yang saat itu masih menjadi wilayah Kesultanan Jakarta. Pada abad ke-17, saat orang-orang Belanda datang ke wilayah pantai Jakarta dengan armada VOC-nya, bisnis prostitusi juga sudah ditemukan. Sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa adalah salah satu penyebabnya. Kisah klasik prostitusi ini berawal saat gelombang warga asing yang datang ke wilayah Nusantara tidak membawa serta istri mereka. Selain itu, jumlah perempuan di Batavia yang lebih sedikit dibandingkan pria juga diperkirakan menjadi awal mula kemunculan bisnis prostitusi tersebut. Apakah alasan karena pada saat itu otomatis jalur adalah jalur laut sehingga mereka menggunakan kapal? Nah, berarti apakah itu alasan kenapa akhirnya pelabuhan ini menjadi lokasi utama atau lokasi terbesar gitu jaringan waktu itu bisnis prostitusi yang berada di wilayah Batavia? Ya, tentu saja karena daerah pelabuhan, adanya Jakarta Utara ya pelabuhan pada saat itu, kapal yang merapat pada saat itu tentunya banyak kaum laki-laki. Dan itu menarik untuk kaum perempuan ya. Dan otomatis daerah-daerah pelabuhan itu akan menjadi sentra-sentra untuk mencari kesenangan. Salah satunya adalah prostitusi ya, perjudian. Terus juga sabung ayam segala macam. Jadi memang daerah pelabuhan itu daerah pertukaran untuk barang dan jasa. Nah, dalam perkembangan kota itu memang kota itu tumbuh dari daerah pelabuhan dulu. Ketika daerah pelabuhan itu terbangun, ada barang dan jasa, ada kapal merapat, di situ banyak kebutuhan-kebutuhan termasuk kebutuhan jasa prostitusinya. Secara garis besar, sebenarnya untuk jumlahnya sendiri, apakah waktu itu wanita di Batavia itu lebih sedikitkah atau lebih banyakkah sehingga akhirnya mereka pada datang? Dan pada masa itu ada beberapa ras ya, ada ras India, ras Filipin, ya, ras dari Portugis sendiri, dan ada urbanisasi mulai datang ketika kota itu tumbuh. Ada orang Bali, ada orang Sulawesi. Nah, pada saat itu orang-orang Jawa belum dijadikan nyai ya. Karena apa? Karena ketakutan dari orang-orang Belanda sendiri ketika dia menjajah Pulau Jawa, ketakutan itu akhirnya mereka tidak mengambil dari wanita Jawa, diambil dari ras-ras lainnya. Dalam catatan sejarah, pusat prostitusi di Jakarta pertama kali diketahui muncul di kawasan Sunda Kelapa. Banyaknya kapal yang datang dan bersandar di pelabuhan menjadi pemicu munculnya bisnis prostitusi di lokasi ini. Dulu masyarakat menyebut wanita pekerja seks komersial atau PSK dengan istilah kabo. Kata itu berasal dari bahasa Cina, yaitu kaibo, yang berarti wanita malam. Konsumen para kabo ini kerap diantaranya merupakan para petinggi VOC dan sejumlah saudagar kaya Tionghoa. Selain pelabuhan, para kabo juga kerap beroperasi di dekat kawasan niaga dan perhotelan. Salah satunya di lokasi prostitusi Makaupo yang kini berada di kawasan Stasiun Beos atau Jakarta Kota. Kapten-kaptennya itu biasanya mereka kalau udah tinggi pangkatnya itu, didatangkan wanita pinnya itu. Jadi mereka yang datang ke tempat itu, dipanggil lah gitu. Ya, itu banyak sekali itu. Selain lokasi prostitusi untuk kalangan atas seperti Makaupo, semasa penjajahan Hindia Belanda juga terdapat lokalisasi yang ditujukan untuk kalangan bawah. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Makaupo, yakni di sebuah kawasan yang terletak di Gang Mangga. Di lokalisasi ini, para PSK beroperasi dengan memasang tarif murah. Karena buruknya pengawasan kesehatan para PSK, penyakit sipilis pernah merebak di lokalisasi ini. Bahkan, hingga abad ke-19, nama Gang Mangga kerap diidentikan dengan nama penyakit menular tersebut. Dalam perkembangannya, komplek prostitusi Gang Mangga di kemudian hari kalah bersaing dengan lokasi-lokasi prostitusi lain seperti Suihan atau rumah bordil. Suihan itu rumah hiburan lengkap, komplit.
yaitu dengan hiburan gambang kromong cokek, di mana tandak cokeknya itu bisa berlanjut ke urusan yang mesum gitu kayaknya. Yang terkenal itu Palmerah. Ada beberapa tempat lagi di Kampung Rawa Bebek juga ada, ya kan? Kampung Rawa Bebek Mangga 2. Kejayaan Gang Mangga akhirnya kian surut setelah kawasan itu perlahan berubah menjadi kawasan pemukiman penduduk. Nah, terus kemudian berarti hilangnya Gang Mangga ini dikarenakan adanya rumah-rumah bordil itu ya Bu ya, yang betul. Didirikan karena langsung oleh seseorang dan berkembang juga penyakit psikis dan ada persaingan rumah bordil juga di Hauber itu dan di Suhihanita tadi. Setelah Gang Mangga lenyap dan banyak rumah bordil ditutup pemerintah Belanda, bisnis prostitusi tak serta-merta lenyap. Bersamaan dengan ditutupnya banyak Suihan, lokasi-lokasi prostitusi lain justru bermunculan. Dua lokasi-lokasi yang terkenal saat itu adalah Gang Hauber di kawasan Petojo dan Gang Kaligot di Sawah Besar. Setiap malam, semasa kejayaannya, lokasi prostitusi di Gang Hauber yang kini telah diganti nama menjadi Gang Sadar misalnya, sangat ramai didatangi pria hidung belang. Ya kalau dulu emang ramai sih, Neng, gitu. Ya, emang dulunya ada tempat ini, apa, asusila gitu ya kalau sekarang. Kalau dulu kan panggilnya BTS, emang ramai gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kan jadi kantor, bekas rumah-rumah dulu tuh udah nggak ada tempat itu. Gang Hauber itu ada 5 tempat itu. Itu baru aja terjadi itu tahun 60-an masih ada tuh. Kemudian diganti namanya untuk menyadarkan orang, namanya diganti menjadi Gang Sadar gitu. Tapi rupanya orang-orang yang ini tidak sadar-sadar juga gitu. Hingga penjajahan Belanda angkat kaki dari Indonesia, bisnis prostitusi di beberapa kawasan Jakarta termasuk di Gang Hauber dan kawasan Kaligot tetap eksis. Lalu, bagaimana bisnis prostitusi di kawasan-kawasan ini bisa bertahan dan akhirnya lenyap? Ternyata mereka setelah didatangkan ke Jakarta, didatangkan kota-kota besar, tidak dipekerjakan, justru dimasukkan ke rumah-rumah bordil.